Awal-awal lagi katanya tak boleh tolong pergi mari di antara ibu bapa anak-anak kecuali orang yang Allah Taala beri izin untuk tolong. Ini khah bagi orang-orang yang Allah beri izin kepada mereka. Tapi umumnya tidak ada siapa yang boleh beri pertolongan walaupun anak, ibu bapa, tok nenek, orang tu, orang ni dan sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ayat 33 dan 34 akhir surah Luqman. Allah Ta'ala firman di sini, panggil orang-orang yang beriman, panggil semua manusia. Ya ayyuhan nas, panggil semua, hei manusia, tak ada kira jenis dan tidak kira bangsa, bahasa. Allah firman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ini dengan secara umumnya, cocong orang-orang beriman utama sekali. Lepas tu, umumnya manusia, takwalah kamu kepada Allah. Dan takutilah akan hari akhirat yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya. Dan seseorang anak pula tidak juga dapat melepaskan ibu atau bapaknya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Jadi pesan awal-awal lagi katanya, tak boleh tolong pergi mari di antara ibu bapa anak-anak kecuali orang yang Allah Ta'ala beri izin untuk tolong. Ini khah bagi orang-orang yang Allah beri izin kepada mereka. Tapi umumnya tidak ada siapa yang boleh beri pertolongan walaupun anak, ibu bapa, tok nenek, orang tu, orang ni dan sebagainya. Allah firman, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Inna wa'adallahi haqq. Apa yang dia janji, inna allaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Jadi apa yang dia royak, dia tetap, maka benda tu akan berlaku dan tidak akan berubah mengikut kehendak kudrah iradah dia. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Ini pesan, jangan sampai kita ditipu oleh kehidupan dunia. Sebab galaknya hidup dunia ni dia tarik kita. Tarik kita supaya kita lalai, terlupa dengan Allah, terlupa dengan hukum Allah, ibadat dan sebagainya. Orang apabila dia tergelar dengan dunia, maka dengan tersendiri dia tak mengaji, tak wa'amal ibadat, lupa kepada Allah.
Lepas tu dia naknya nak maksiat. Otak dia mikir hari-hari tu maksiat. Nak buat dosa ya. Dalam berbagai bentuk maksiat yang dia buat, dia berasa tengah kalih. Jadi tamada benda hak dia duk buat hari-hari dan sebagainya. Dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Al-gharur, iaitunya syaitan. Mengikut pendapat Abdullah bin Abbas, Mujahid, Ad-Dhahhak dan Qatadah. Ayat katanya, inilah al-gharur artinya syaitan. Sebab apa tu? Sebab syaitan dia janji siap-siap dah. Dia nak tipu manusia. Depan-depan ada dia royak. Ketika tu ada tak ada anak. Tak ada isteri. Tapi dia sudah pun tahu dah. Jenis-jenis ada dengan isteri dia ni akan beranak. Maka dia apa ni, setelah syaitan dilaknat oleh Allah Ta'ala, dia akan masuk neraka pada hari akhirat. Maka dia minta peluang. Allah Ta'ala pun beri kepada dia. Aku nak tipu anak cucu ada, nak tipu ada dan nak tipu anak cucu dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba mung ya Allah yang terpelihara, yang terjaga. Hak ni hak aku tak boleh tipu. Pas siapa tu masuk di dalam golongan orang yang syaitan tak rok nak tipu. Cikaklah. Para nabi, para rasul. Hak ni hak cikak-cikak. Pas tu kan orang hak duduk dalam sahih nabi, sahih rasul, walaupun dia tak jadi rasul, tak jadi nabi, tapi amalan dia, pahami dia, takwa dia, iman dia kuat. Ini kita harap mudah-mudahan kita pun masuk di dalam golongan itu, walaupun kita yakin kita ni nipis sih, supaya dengan kulit bawah kalau nak banding dengan syaitan. Dia tipu kita sebentar ya. Tipu dalam semaya, tipu luar semaya, tipu dalam harta benda. Sehingga Allah Ta'ala raya di dalam suratul Isra, wastafziz man istata'ta minhum. Membuatlah gapo yang kamu kuasa, hei syaitan, dari kalangan mereka itu. Bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wama ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Tuha raya kepada syaitan, bui peluang wilayah samsa. Mu nak tipu, tipulah. Dalam hak anak, harta benda, kerja air, tipu daya, gotu goning. Gapo hak mu nipu manusia adalah menipu yang tidak ada kebenaran walaupun sikit. Maknanya, tipu di atas tipu, tipu dalam tipu. Hak manusia dia percaya, sedaknya turut nafsu, itu adalah satu tipuan yang manusia kadang-kadang tak khabar katanya dia kena ditipu kepada syaitan. Terutama sekali orang-orang kafir, orang-orang munafik. Hak ni pem 100% orang kafir duduk di dalam agama sesat, duduk di dalam akidah yang salah, amalan yang tidak betul sampai ke akhir dunia. Kena tipu pongan syaitan belaka tu. Sebab itulah orang yang kenal hakikat syaitan, dia akan reti cara hidup di atas muka dunia, nak buat lagu mana, nak lik liang daripada tipu syaitan. Lepas cuba kita gambar, kita ni depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Syaitan belakang. Syaitan belakang mari nak kekoh kita, nak kelai kita. Pelak sikit, puak lalu dah. Sedangkan kita kena tipu ke syaitan ni hari-hari dengan kita tak khabar. Masya Allah, ni adalah suatu perkara yang mesti kita jaga molek-molek. Terutamanya, kita kena berlindung sokmo dengan syaitan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. A'udzubillah sami'il alim minasyaitanirrajim. Lepas tu, witi pongkan kita tu kena jadi ratkum sungguh. Kena jadi kuat sungguh. Dengan tipu air, godok air,
syaitan yang nanti nak kekoh kita lah kecik mudah-mudah. Padahal ayat tak ada kekoh supaya menatai kekoh manusia. Tapi hakikat sebenar, kalau sekiranya kita memang tahu bahawa syaitan yang selalu tipu daya manusia ni hampir-hampir tidak ada peluang bagi kita nak lutpun. Allah Ta'ala firman di dalam suratul Nur. Tiga kali Allah Ta'ala firman. Walaula fadlullahi wa rahmatuh. Kalau tidak dengan kelebihan dan rahmat Allah Ta'ala, lattaba'tumu syaitana illa qalila. Nescaya kamu turut syaitan habis kecuali sikit ya. Pakno sungguh. Yang Allah Ta'ala rayak katanya manusia ni dan termasuknya jin turut syaitan, masya Allah, banyak kecuali orang yang Allah Ta'ala rahmat dan beri kelebihan kepada orang itu, dia tak turut syaitan. Dia reti sungguh katanya dalam hidup ni adalah seteru yang paling utama sekali, iaitu syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah seteru bagi kamu, dan hendaklah kamu anggap syaitan itu sebagai seteru. Sesungguhnya syaitan selalunya ajak kelum dia, semun dia, ajak geng dia pergi kepada neraka as-sa'ir. Ini adalah ayat yang Allah Ta'ala firman nak jadi semua manusia pakat reti dan pakat pahalah bahawa nak syaitan itu adalah selalunya menipu manusia. Patutnya lagi iaitu hubungnya dengan dunia. Dunia ni tak ada manusia yang kenyai. Walaupun tua setara mana pun, kaya banyak mana pun, tak ada orang kenyai dengan dunia. Ya dunia ni pasal tabiat tarik kita pergi ikut jalan, ikut tak molek lah kalau sekiranya kita tak pandai guna dunia. Tapi kalau sekiranya kita pandai guna dunia, insyaAllah dunia akan menjadi manfaat dan banyak faedah kepada kita. So lagi, masuk di dalam ayat 34. Sebagai ayat akhir surah Luqman, saya baca dulu dah. Sebab boleh turun. Ya ada sebab boleh turun ayat ni dari Muharib bin Hafsah, dari seorang ahli kampung. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya Nabi hubungi dengan bila kiamat. Maka Nabi ayat katanya, inna ardana ajdabat famata yanzilu. Okey. Orang itu tanya Nabi, ya ayat katanya, saya terjemuh lalu dah. Sesungguhnya bumi kami ini kering keteng. Bilalah hujan nak turun? Isteri aku duduk di dalam keadaan mengandung. Bilalah yang nak beranak? Ini orang kampung, dia kecil lagi tu, dia tanya pasal muda-muda. Dia rakyat katanya, sesungguhnya aku tahu di mana kah aku lahir, tapi di bumi mana aku nak mati. Tengok, dia tanya Nabi. Maka turunlah ayat 34 yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan inna allaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah jualah pengetahuan yang tepat. Maknanya kuam ruti menyam. Bila kau nak berlakunya hari kiamat? Tentang hari kiamat. Dan dialah jua yang menurunkan hujan. Hak manusia duk kaji itu dia panggil ramalan cuaca. Ramalan artinya payakon. Boleh jadi turun sungguh, boleh jadi tak turun. Hak kita duk agak-agak katanya tak turun. Itu turun. Ha, gitulah. Nak. Hak duk rakyat katanya nak turun. Tak turun. Gitulah. Dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung. Bukan arti jatuh tino saja, tapi Allah Ta'ala tahu siapakah takdir nasib seseorang. Bomo hanya dia boleh sah tengok ya, katanya budak duduk dalam perut tino kau jatuh, kau datu ya.
Cacat kau, kau budak ni cukup sempurna. Sekadar tu. Tapi tak ada siapa tahu katanya budak ni nak lahir dalam keadaan macam mana, rezeki dia, amal dia, hidup dia, bining belaki, makan rezeki, gotu nak pergi mati bila. Ha ni serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang tahu. Lepas tu lagi, dan tiada seorang pun yang betul mengetahui akan apa yang akan diusahakannya esok sama ada baik atau jahat. Pak kita sendiri pun tak tahu. Lah ni ada masa lagi 9 minit nak pukul ni. Hari ni wanti 12 bulan 8 pi 66 2523 pukul 8 sat lagi nak berlaku gapo, wallahu alam, tak ada siapa tahu. Bukan nanti esok lusa dah. Sebentar lagi, sejel lagi, setengah jel lagi nak berlaku gapo, wallahu alam. Tak ada siapa tahu. Ha ni nak ayat katanya hubungi dengan benda masa depan, tak ada siapa yang tahu. Tapi Allah Taala royak ghadan. Ghadan artinya esok. Esok ni maknanya goliknya orang ni apabila dia wang pen, dia wang pen sehari, seminggu, sebulan, setahun. Setahun tu jauh. Kalau sebulan boleh jadi ihtimal. Ihtimal maknanya hasib-hasib. Lama lagi ni benda ni ni. Boleh jadi-jadi, boleh jadi dak. Tapi benda hak pasal esok. Sebab itulah kita orang Islam ni jangan duk kecek pasal dulu pada Tuhan ni orang Melayu kita panggil. Ha, jangan duk kecek weh belum pada Tuhan. Bila ada apa-apa, insya-Allah dulu. Insya-Allah. Jangan duk kecek atau ah tak apa. Esok bemak buat juga. Ah dah janji dengan bemak, tak apa. Bemak bemak cara. Ha tu kecek lagu tu maknanya serupa dengan tak sakuk dengan Allah Taala. Apa kalau lapar esok tak apa. Dia bemak royak jadi. Supaya ngebemak ada cara belaka. Ha tu tak molek dah kecek lagu tu. Sebab tu kita orang Islam wujadilah insya-Allah. Ada apa-apa insya-Allah. Walaupun sebentar lagi ataupun masa panjang pun insya-Allah. Tanda katanya kita sakuk dengan Allah jikalau Allah Taala kehendaki. Akhir sekali, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sebab tu orang Arab Badawi yang mari tanya Nabi. Aku tahu Nabi tempat aku lahir, tapi tempat aku mati mana? Inilah turun ayat ardun tamut. Iaitunya bumi tempat seseorang itu akan mati. Wallahu a'lam. Tak ada siapa tahu. Boleh jadi dekat, boleh jadi jauh. Boleh jadi tak ada kubur. Pak hari kita orang Islam ni walaupun tak ada kubur sekalipun, tak ada pelak. Sebab tubuh kita yang matinya, tapi roh dia tak mati. Duduklah mana-mana sekalipun kita pergi mati, tapi roh kita tetap hidup dan akan menerima nikmat dan akan menerima azab. Akhir, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Inilah yang menunjukkan bahawa akhir surah Luqman yang Allah Ta'ala firman kepada kita nak jadi imej kita kuat dan pahami kita yang betul. Wallahu a'lam. Kalau ada tupuk tambah lagi tak, insyaAllah boleh jadi saya ada tambah sikit-sikit apa yang ada di dalam tafsir untuk jadikan sebagai penuh apa yang ada di dalam dua ayat ni. Dan memang ada dah. Ini duduk di kitab Al-Misbahul Munir muka 1098 adanya hadis-hadis. InsyaAllah kita pun habis esok kalau sekiranya tidak ada keuzuran apa-apa. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.